Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Huwal awal wal akhir, huwal batin was zahir, huwal asisul hakim. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Subhanallah. Saudara, tujuan hidup yang sebenarnya adalah kematian. Puncak segala kematian itu adalah ketiadaan. Dan ketiadaan inilah tujuan kita yang sesungguhnya. Subhanallah. Ketiadaan itu adalah masa lalu. Ketiadaan itu adalah masa lalu kita, di mana kita dulu tidak ada, sekarang kita ada. Maka kita harus kembali kepada ketiadaan. Subhanallah. Saudara, dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Maka kita harus kembali menjadi tiada. Saudara, yang dimaksud ketiadaan di sini yaitu ketiadaan diri kita, yaitu fana. Fana atau lenyap atau lebur atau hancur atau binasa, itu makna dalam tasawuf fana. Fana, dan yang ada hanya Allah semata. Artinya, hidup ini perjalanan menuju Allah. Seseorang yang betul-betul bisa mencapai Allah, itulah yang disebut fana fillah. Lebur bersama Allah seperti mentega dan madu diaduk menjadi satu, tidak tahu lagi mana mentega, mana madu. Inilah disebut tiada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa betul-betul bisa mencapai Allah, itulah yang disebut fana, fana fillah. Tidak ada lagi dirinya, yang ada hanya Allah semata.
kita tidak ada lagi, sudah panah, lenyap ke dalam keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah kita ini, dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Dari Allah segala sesuatu, dan kepada Allah kembali segala sesuatu. Subhanallah. Artinya apa? Ini agak keras ini. Artinya kita ini dari Allah harus kembali kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita menjadi Allah kembali. Dari Allah segala sesuatu, kembali kepada Allah. Ketika dia kembali kepada Allah, maka dia menjadi Allah. Dasar inilah yang dikatakan Syekh Siti Jenar. Tidak ada Siti Jenar, yang ada adalah Allah. Subhanallah. Inilah ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang tertinggi. Tiada lagi dirinya, yang ada hanya Allah semata. La maujudun illallah. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Saya akan tegaskan di sini. Mari kita betul-betul mengenal diri agar kita mengenal Allah. Tujuannya apa? Supaya kita tahu tujuan kita. Bagaimana kita bisa mencapai Allah kalau kita tidak tahu Allah? Bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu kalau tujuan itu kita tidak mengetahuinya? Mari kita betul-betul mengenal diri kita. Siapa diri kita yang sebenarnya? Agar kita bisa betul-betul kembali kepada Allah. Kalau kita tidak bisa kembali kepada Allah, maka kita akan tersesat. Lalu bagaimana kita menyembah Allah sedangkan kita tidak tahu? Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.